Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir di dalam acara Tabligh Akbar di Masjid Darul Rokah bersama Muhammad Habib Muhammad Al-Abarsi. Beliau berasal dari Solo yang akan menyampaikan tausiah dengan tema umat bertanya, Habib menjawab. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, marilah kita semua mengawali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan dari Kepala Desa Cikadut dan MUI Bapak Dadang, kemudian ada yang mewakili dari jamaah DKM Ketua Dagang kita Bapak Haji Mahmadi, kemudian para jamaah Darul Barokah dan jamaah seluruhnya, tamu undangan di luar komplek Taman Melati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam menuntut ilmu bersama Habib Muhammad Al-Habsyi. Selanjutnya acara akan kami sampaikan, yaitu pertama pembukaan, kemudian pembacaan Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua DKM, kemudian pejabat daerah setempat, kemudian tausiah, dan disertai sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti sekitar waktunya 60 menit, masing-masing sesi 3 pertanyaan untuk ikhwan 3, untuk akhwatnya 3, kemudian diakhiri dengan penutup dan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada Tuhan.
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakan. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Maha dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada Ketua DKM Darul Berkah Bapak Haji Ramadi beserta penyampaian program-program yang sudah dijalankan saat ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas belum kedengeran suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya lah di pagi yang sangat cerah ini diawali dengan gerintik hujan yang sangat sejuk sekali. Dan ini suatu kebahagiaan buat kami semua. Mudah-mudahan ini pertanda berkahnya Allah turun di masjid ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita Nabi akhir zaman, pembawa kebenaran, penegak keadilan, pencegah kebatilan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita termasuk pengikut setia beliau yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang terhormat kepada Kepala Kecamatan Cimenyan atau yang mewakilinya, yang terhormat kepada Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang terhormat kepada Ketua MUI Desa Cikadut atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua RW 14 Taman Melati Ibu Lin, yang terhormat seluruh Dewan Pembina, Pengurus dan Pengarah dari DKM Darul Barokah yang saya sangat muliakan, dan memberi khusus pada jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini untuk yang kesekian kalinya DKM Darul Barokah melaksanakan takbir akbar. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan jadwal dari Habib Muhammad bin Al-Habsi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah dan Rasulnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sangat keras untuk bisa terlaksananya pekerjaan pada pagi hari ini. Kepada panitia semua, khususnya kepada Umahat, pengajian Umahat, dan Ibu RT Subhanallah, dari RT 1, 2, 3, dan 4, WA ke saya sangat banyak. Mereka prinsipnya ingin membantu semua agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada semua warga yang telah berpartisipasi.
Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan tablik akbar adalah salah satu kegiatan yang kami laksanakan di DKM Masjid Darul Barokah ini. Di samping itu perlu saya sampaikan di sini bahwa kajian kita yang rutin dilakukan, yang pertama tahsin oleh Ustaz Kajian Abdul Fatah hari Senin pada maghrib, kemudian Selasa pada maghrib tahsin oleh Ustaz Asep Kowar, Rabu oleh Ustaz Muzakir. Hari Kamis kita melaksanakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Kahfi. Kemudian Jumat, seperti yang sudah kami sampaikan di forum-forum sebelumnya, bahwa kita adakan Jumat berbagi. Subhanallah, makin kesini makin banyak jemaah yang berpartisipasi untuk memberikan rezekinya untuk berbagi kita bersama-sama setelah sholat Jumat. Kemudian dilanjutkan di Jumat malam adalah kajian fikih empat mazhab oleh Ustaz Bakhtiar Ali Basya LC. Selanjutnya kajian umahat setiap hari Rabu, subhanallah sudah dilaksanakan dan rutin, dan hari Jumat insyaallah terus akan kita laksanakan. Dan marilah kami mengajak semua warga Komplek Taman Melati khususnya dan umumnya kita semua untuk terus tidak bosan-bosannya untuk thalabul ilmi. Kemudian Ahad minggu pertama, Ahad pekan pertama adalah kajian Bulughul Maram oleh Maulana Anam Isat Ema. Ahad minggu kedua kajian Ihya Uluddin dan Al-Hakam Al-Hikam oleh Maulana Ghazali Ema. Kemudian Ahad ketiga Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Harun Al-Rasyid Ema. Dan minggu keempat atau Ahad keempat Tafsir Al-Quran dan Adabul Ilmi Wal Muta'alim oleh Ustaz Badruddin Abu Rashid Rusdi MAG. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, perlu sampaikan juga bahwa Masjid Darul Barokah sudah dari tahun lalu, akhir tahun 2019, sudah melaksanakan kegiatan berbagi, yaitu ATM beras. Yang ibu-ibu ketahui bahwa di depan kita punya ATM, itu adalah ATM dan kita untuk kita semua. ATM beras ini sudah bisa memberikan kontribusinya kepada para mustahik sebesar 101 orang, terdiri dari desa atau pasir melati, jalur pasir melati, saudara-saudara kita di Cisumun dan saudara-saudara kita di Mandi. Jadi ada 3 RW yang sudah kita bisa bantu. Mudah-mudahan ini terus bergulir, dan saya melihat juga hari ke hari ATM beras ini terus bergulir. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dan kegiatan-kegiatan kami sebelumnya ada kekurangan atau kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, untuk dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pengajian di Minggu Serian, sudah cukup banyak ya. Artinya keberadaan daerahnya Darul Barokah kami Masjid Taman Melati ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semua kita semua, agar kedepannya masjid ini lebih makmur lagi, lebih guyup lagi, lebih dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua DKM Bapak Rahmadi yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya kami persilahkan sambutan perwakilan dari Ketua MUI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ihtalana ya Allah ya rabbal alamin. Puja beserta puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'annya, sampai kita semua selaku umatnya yang sedang berkumpul di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya yang nanti biyaumil jazaa' wal hisab mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW beserta staf aparatur pemerintahan RW 14 semuanya, yang saya hormati Ketua DKM beserta staf-staf semua Masjid Darul Barokah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada masjid ini, memberikan keberkahan kepada wilayah RW 14 ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada wilayah Desa Cikadut dengan adanya acara ini, wasilah dari Masjid Darul Barokah kita semua mendapatkan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati semua jamaah Masjid Darul Barokah yang berada di mana saja, mudah-mudahan langkah bapak ibu semua dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini menjadikan satu kebaikan, satu ganjaran yang Allah bakal kasih pahala yang berlipat-lipat ganda untuk kita bekal di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada beberapa pesan dari Ibu Kepala Desa. Yang pertama, mohon maaf kepada Bapak DKM beserta aparatur pemerintahan RW 14 ini. Mohon maaf beliau tidak bisa ikut menghadiri pada acara tabligh akbar ini dikarenakan ada kesibukan dan ada acara keluar kota. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari Bapak MUI juga, Bapak Wawan, mohon maaf beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh itu diwakilkan oleh saya. Mungkin ada beberapa pesan yang Ibu Kepala Desa sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah acara di Masjid Darul Barokah ini bisa berkembang lagi, dan mudah-mudahan dengan wasilah di Masjid Darul Barokah ini bisa dicontoh oleh masjid-masjid yang lain dari program-programnya tadi. Alhamdulillah bisa kita dengar semua. Yang pertama dari program rutinan pengajian, dan yang kedua dari program ATM beras. Alhamdulillah itu bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang berada di bawah kita. Alhamdulillah mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita ikutin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, saudara-saudara yang hadir di tempat ini juga bisa mengikuti contoh yang di Masjid Darul Barokah ini sudah dilaksanakan. Dan mudah-mudahan
Masjid Darul Barokah ini menjadi lebih barokah lagi sesuai dengan namanya Darul Barokah dan menjadi keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mungkin sambutan dari kepala desa dan ketua MUI tidak akan dibanyak-banyak. Mudah-mudahan acara hari ini kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan maghfirah, barokah dan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua pulang ke rumah masing-masing mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak ataupun Ibu semuanya. Cuma sekian. Usiku menasibin taballah. Wallahu afiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamu 'alaihi zaina. Habib Muhammad Al-Alsi telah hadir dengan kita.
Insyaallah sudah berapa lama lagi kita hanya menerima tausiah dari beliau. Begitu marilah kita mulai persiapan hati kita untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu buat kita untuk kita amalkan. Amin. Insyaallah. Untuk selanjutnya, karena acara kita sudah mulai dari tadi, pada Habib, saya persilakan untuk menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala. Jadi ustaz,
nggak harus jadi tokoh agama, enggak. Tapi Anda jadi pedagang, Anda bisa-bisa binillah. Anda jadi ibu rumah tangga, bisa-bisa binillah. Mahasiswa, mahasiswa bisa binillah, bisa semuanya. Tujuannya apa? Ketika yang dia jadikan semangatnya mencari ridho Allah. Nah, mencari ridho Allah ini kurang lebih saya gambarkan kurang lebih begini ya. Ada satu perusahaan, perusahaan ini ngasih gaji karyawan lebih katakanlah sama. Karyawan digaji 1 juta rupiah per karyawan. Katakanlah ini untuk memudahkan aja. Gaji 1 juta rupiah per karyawan. Tapi kalau si bos ini udah seneng dengan satu orang, maka gajinya mungkin tetap. Tapi bonusnya luar biasa. Bonusnya kasih hadiah rumah. Bonusnya kasih hadiah mobil. Bonusnya diberangkatin haji dan umroh. Bonusnya kasih tiket liburan jalan-jalan. Gajinya tetap. Ini kira-kira karyawan yang pintar yang dikejar gajinya atau bosnya? Karyawannya pintar ya. Yang dikejar gajinya atau bosnya? Bosnya kenapa? Wah, saya gaji cuma 1 juta. Itu bos sudah senang sama saya. Memang gaji tetap sih. Tapi saya kan dapat banyak fasilitas dan kesenangan yang lainnya. Sama. Orang yang beriman dapat surga. Tapi ridho Allah lebih tinggi nilainya daripada surga. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah adalah sesuatu yang paling besar. Makanya kalau kita ibadah hanya hitung-hitungan matematis, gimana amal saya sekian agar bisa masuk surga, maka Anda level karyawan yang brutal. Tapi kalau Anda ibadah hanya saya cari ridho Allah, saya cari ridho Allah, berarti Anda karyawan yang pintar. Dasar hidupnya fisabilillah adalah hidup yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup yang fisabilillah. Yang dikejar itu ridhonya Allah. Di sini ada ridho Allah. Tanya-tanya ini nanya. Anda berangkat umroh. Semoga sini berangkat umroh insyaallah. Amin. Anda berangkat umroh. Amin insyaallah. Anda ada dua pilihan. Anda bisa sering ibadah di Masjidil Haram. Makmurkan masjid. Anda sholat sana sebanyak-banyaknya bisa. Atau pilihan kedua, Anda mau enggak mau sosial. Anda ngurusin jamaah umroh yang sudah tua. Jamaah umroh yang sudah tua, tapi resikonya Anda enggak bisa sering ke Masjidil Haram, enggak bisa sering i'tikaf. Di antara dua hal ini, yang lebih afdal yang mana? Yang mana? Temenin orang tua. Kok jawabannya kok hanya ngurusin jamaah yang tua? Iya. Atau Anda punya ibadah di Masjidil Haram? Satu sekali saja di Masjidil Haram pahalanya beribu-ribu kali lipat gitu. Jawabannya mana? Ngurusin jamaah. Oh iya. Nah, saya jawab dengan cerita kisah. Ini kisah dalam kitab tarikh. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, kan ada empat sisi ya. Ada empat sisi. Di tiap sisinya Nabi Ibrahim karena syukur sholat 1000 rakaat. Berarti total sholatnya berapa rakaat? 4000 rakaat. Anda tahu sudah sholat 4000 rakaat, Malaikat Jibril turun. Allah titip salam buat kamu. Wah, sungguh lagi Nabi Ibrahim. Yang kamu lakukan afdal, tapi ada yang lebih afdal. Apa yang lebih afdal? Ada. Apa? Yang lebih afdal daripada ini? Ada. Sesungguhnya satu suap di perutnya orang yang sedang kelaparan lebih afdal daripada semua ibadah tadi. Makanya kadang-kadang ibadah ritual itu masya Allah luar biasa, tapi kadang-kadang ibadah sosial itu bisa mengalahkan sekian banyak ibadah ritual. Ini namanya fisabilillah. Kalau orang bukan hanya ngejar ritual sih, kalau tambah 27 mungkin dapat pahala sekian. Tapi kadang-kadang ada orang kondisinya terpaksa. Dia punya ibu, ibunya kalau ditinggal itu akan sedih. Mana yang lebih bagus, dia sholat sendiri karena harus ngerawat ibunya,
atau dia pergi ke masjid mengejar jamaah 27? Merawat ibunya. Nah, merawat ibu. Nah, fisabilillah itu adalah pola pikir hidupnya itu cari ridho Allah, mencari ridho Allah, itu namanya hidup fisabilillah. Sebaliknya hidupnya ansabilillah keluar dari jalan Allah. Apa sih penyebabnya orang keluar dari jalan Allah? Pokoknya itu juga. Wa in tuti akharo man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya ngikuti kebanyakan-kebanyakan gaya hidupnya orang yang di muka bumi ini, kamu akan disesatkan keluar dari jalannya Allah. Kenapa? Ketika orang hidupnya hanya ngikut-ngikut tapi tidak punya dasar ilmu, maka dia akan keluar dari jalannya Allah Subhanahu. Jadi semua problem masyarakat yang ada saat ini adalah mereka keluar dari qanun ilmu sahih. Qanun ilmu yang benar, itulah yang menjadi penyebab problem yang ada di zaman sekarang ini. Saya kasih contoh. Ini nyata ya, ini saya gak nyinggung manapun juga. Kadang-kadang kita mendapati antara yang mau kunut dan yang gak mau kunut itu agak ya panas gitu lah. Yang mau kunut kadang gak nyaman dengan yang gak mau kunut. Yang gak mau kunut kadang-kadang gak nyaman dengan yang mau kunut. Ini kalau pakainya selera repot, tapi kalau pakainya ilmu cocok gitu. Kenapa? Orang yang misalkan dia gak mau mengerjakan kunut, kenapa? Dia punya pendapat, dia ngikutin Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan begini, memang Nabi Muhammad itu pernah kunut, tapi kan kunutnya setelah itu ditinggalkan. Berarti yang diingat sama Imam Abu Hanifah ditinggalkannya, berarti kita tidak usah mengerjakan kunut. Tapi cantiknya Imam Abu Hanifah tidak mengharapkan orang yang membaca doa kunut. Ikuti ilmu, kasih ilmu. Yang nanti suka kunut ikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tuh, yang penting kan sudah dikerjakan. Perkara tidak dikerjakan lagi sama Nabi, hukum sunnahnya juga tidak akan hilang. Imam Syafi'i mengikuti pendapat, saya mau mengerjakan doa kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak mengharapkan orang yang tidak mau doa kunut. Cakap apa enggak ini? Jadi yang enggak mau kunut itu bagus karena ngikutin Imam Abu Hanifah punya dasar. Yang mau kunut bagus karena ngikutin Imam Syafi'i juga punya dasar. Kalian tahu enggak? Kalian kan bagus ini. Dan ini yang harus diajarkan di masyarakat saat ini. Kenapa? Ngikutin konon ilmu. Ngikutin konon ilmu. Tidak semua perbedaan pendapat itu ada satu perpecahan. Tapi benar-benar kadang-kadang juga bersifat rahmat. Uniknya lagi semua madhab ini. Saya kalau sholat, umpama saya gak baca kunut. Makmumnya membaca kunut, sah. Nih aja, baca aja, kunut itu gak harus panjang kok. Kunut itu ada doa, ada pujian. Ya Rahim, Irhami, itu namanya kunut. Yang makfur riwayat Nabi, Allahumma inna liman hadin dan seterusnya. Ini mama saya jadi imam, saya enggak baca kunut. Anda di belakang Anda jadi makmum saya, Anda baca kunut. Ya Rahim Irhami. Cukup. Anda cuma baca kunut. Jadi memang enggak seperti kalau kunutnya banyak Allahumma inna liman. Umpama saya jadi imam, saya baca kunut. Anda enggak mau baca kunut, Anda diam aja. Anda sholatnya juga enggak patah. Bagus ya. Sholatnya Anda juga enggak. Nah, insya Allah. Nah, inilah namanya kalau kita sudah ngikutin konon ilmu, maka semuanya jadinya akan indah. Nah, sekarang kita harus bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Perbedaan pendapat di antara para ulama itu beda itu antara hitam dan putih. Satu benar, satu salah. Beda itu kadang-kadang 6 dan 9. Yang lihat dari sana mungkin 6, yang lihat dari sebelah sini itu 9. Beda itu kadang-kadang hanya seperti itu. Makanya dulu pernah
Anda lihat di zaman Nabi Hijr terjadi banyak perbedaan. Di zaman Nabi Hijr terjadi banyak perbedaan. Belum pernah Quran itu dengan Quran itu diturunkan ala sab'ati ahrufin, 7 huruf. Belum pernah ada seorang sahabat baca Quran didengar oleh sahabat itu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Beda dengan baca di dengar sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar agak pegendara baca Quran keliru nih. Digandeng orang ini dengan keras Sayyidina Umar. Dan waktu gak ada main halus-halusan, gak ada kecuali sama Nabi. Sayyidina Umar orangnya tegas. Digandeng orang ini, ya Rasulullah dia baca Qurannya salah. Gimana dia baca? Dan orang ini, ya Rasulullah saya dapat derita. Dia baca gimana? Saya baca begini. Oh ya. Umar kok baca gimana? Dia begini. Karena coba, dua-duanya betul. Asik kan? Dua-duanya benar. Pernah juga ketika waktu itu para sahabat dia berkata kepada Nabi, jangan sholat asar kecuali di pemukiman banyak Quraisy. Mau sahabat berangkat, tengah-tengah sahabat berangkat, yang satu masuk waktu asar. Itu bilang, ayo kita sholat, ayo kita sholat asar di awal waktu. Kata yang lain, enggak. Tadi kan Nabi bilang, jangan kamu sholat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Sedangkan kita ini belum sampai di pemukiman Bani Quraidah. Yang pihak saya menjawab, gini loh, maksudnya Nabi itu bukan suruh-suruh sholat asar di sana. Maksudnya Nabi segera bergegas ke sana. Segera bergegas ke sana. Entah, kita harus ikuti apa kata Nabi. Wah, akhirnya pecah. Sebagian memilih sholat asar, sebagian lagi sholat asar yang tunggu di Bani Quraidah, dan memang akhirnya sholat asar yang agak di akhir waktu. Ketika Nabi datang disampaikan sama Nabi, Nabi hanya senyum. Artinya apa? Dua-duanya dibenarkan sama Nabi Muhammad. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan itu sebenarnya indah. Cuma tentunya perbedaan harus ada dasarnya, ya. Nah, harus ada dasarnya. Mohon maaf. Ya, Anda berbeda dengan pendapat saya. Saya ini termasuk mengatakan keharaman mengucapkan selamat Natal itu kesepakatan semua ulama. Kesepakatan semua ulama harap mengucapkan selamat Natal. Pilihannya dua. Kamu gak rindu, kamu mengucapkan haram. Kamu rindu, kamu mengucapkan kufur. Pilihannya hanya ada dua. Gak ada yang nomor tiga. Makruh mubah gak ada. Kamu mengucapkan rindu, haram kamu ucapkan. Kamu ucapkan rindu, kufur kamu ucapkan rindu. Itu hak haram. Alasannya khusus setiap ulama empat hal, semuanya sama. Logikanya aja, ini aja. Maksud yang paling dosa itu apa sih? Maksud yang paling dosa itu apa? Kufur kan? Menganggap ada Tuhan selain Allah. Umpama ada orang punya rutinitas, umpama. Rutinitasnya setiap tanggal 32 Januari. Berarti kapan itu ya? Setiap tanggal 32 Januari dia berbuat zina. Umpama rutinitasnya begitu. Tiap tanggal 32 Januari dia berbuat zina. Umpama. Kemudian kita mengucapkan tiap tanggal 32 Januari kita begini. Selamat ya, semoga kamu panjang umur. Itu mengucapkan gitu haram apa enggak itu? Haram kan? Apalagi mengucapkan selamat ketika orang yang di hari itu dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bukan perbedaannya. Perbedaan pendapat yang semuanya mengatakan nggak boleh. Nah, makanya kita semuanya, ayo, saya mengajak kita semua di sini, kita semuanya semakin kita mempelajari ilmu, maka kita akan semakin mengerti bahwa Islam ini sangat luas. Ada juga sekarang ini ada ayat asharku wasahiqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangan
tangannya. Ini ijma ulama sepakat. Semua mengatakan pencuri itu dihukum potong tangan, tapi nggak boleh langsung tatalak ya, katakan ya. Anda harus belajar hadis dan belajar fikih. Tidak semua pencuri dihukum potong tangan. Umpama Anda punya sepeda motor, Anda taruh sepeda motor Anda di luar, sama kuncinya Anda starter sekalian, Anda tinggal masuk ke dalam makan. Habis makan Anda tidur siang. Setelah itu motor Anda hilang. Itu yang mencuri nggak dipotong tangan. Kenapa yang punya motor yang kurang ajar itu? Yang mencuri nggak dipotong tangan itu? Kita mencuri nggak dipotong tangan. Paham ya? Orang yang nyolong sandal nggak dipotong tangan. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, tapi hukum potong tangan tidak boleh diingkari. Ini semuanya kita ikuti yang namanya qanun ilmu. Makanya hidup ini harus ikutin ilmu. Saya pesan, hadirin yang berkata Allah SWT, gimana-mana saya sampaikan ini. Masya Allah, saya ini dari Solo, saya itu termasuk yang saya kagumi dari kota Bandung. Itu yang namanya semangat belajar tua dan muda. Tua dan muda itu sama-sama semangat cari ilmu. Ada sebagian daerah yang lain, sehingga saya sebut nama daerahnya, itu kalau pengajian yang datang cuma yang muda-muda, tua itu gak mau. Ternyata tuh banyak yang gak mau cari ilmu. Ada yang bilang, oh udah tua masih cari apa? Iya. Saya bilang, kamu udah tua? Iya, cari ilmu. Ya wajib. Kenapa? Maaf, husnul khatimah itu juga butuh ilmu. Pengen husnul khatimah itu juga butuh ilmu. Gak sekalanya. Lagian semakin manusia itu berumur, tanggung jawab itu semakin besar, maka wajibnya cari ilmu juga semakin besar. Saya kasih contoh nih, Ada mahasiswa tidak wajib belajar ilmu fikih pernikahan. Kenapa? Karena belum mau nih nikah. Fikih pernikahan ya. Nggak wajib. Kenapa? Karena belum mau nih nikah. Dia statusnya hanya mahasiswa. Begitu dia mau nikah, maka wajib belajar ilmu fikih tentang pernikahan. Apa sih syarat sahnya nikah? Apa sih rukunnya nikah? Apa sih kewajibannya suami? Apa sih kewajibannya istri? Bahkan juga termasuk wajib belajar tentang talak. Karena memang talak ini banyak kerancuan di masyarakat. Orang talak tiga itu gak bisa kumpul lagi sama pasangannya. Sebelum pasangannya nikah dulu sama orang lain, kumpul sama orang lain, baru orang telah tiga. Jadi harus belajar. Ada kata-kata sekalipun bercanda jatuh talak. Telah ini dibagi dua, ada suarih, ada kinayah. Telah suarih itu berkata bilang cerai. Cerai, talak, bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya apa? Apa? Bubar, bahasa Jawanya pegar, bubar. Tapi kan punya banyak makna juga kan. Orang kumpul, selesai bubar juga ya. Tidak, itu tidak termasuk kata-kata sorry. Karena punya dua makna. Nah, kalau bahasa Jawa itu adalah kata-kata pegar. Pegar itu berarti mudah, pasti cerai maknanya. Pasti cerai. Ini dulu pernah kejadian ini kan. Teman saya itu beli bakso, beli sate. Karena negara lama, nanya dari Jakarta datang. Negaranya di Solo lama. Gimana kabar keluarga kamu, istrimu gimana? Percaya gak? Ah, istri saya udah saya cerai kok. Jatuh talak itu. Percaya gak? Jatuh talak satu. Kenapa? Karena istri saya sudah saya cerai. Kalimatnya sore. Tapi kalau umpama ada suami pakai SMS atau ngomong, kamu pulang aja ke rumah ibumu, jatuh cerai apa enggak? Enggak, kecuali kalau memang ada nih. Ini ilmu begini, maaf. Ini berhubungan dan ibadah yang enggak tahu banyak. Yang enggak tahu itu banyak. Nanti orang yang mahasiswa mau nikah, ya wajib belajar ilmu nikah. Nanti misalnya mau dagang, wajib belajar ilmu dagangan. Apa sih tata cara dagang yang benar? Boleh enggak? Misalkan jual mobil, mobilnya tahun 2015, ini mobil tahun 2017, itu boleh apa enggak? Kemudian mesinnya diganti, ini diganti, boleh apa enggak? Harus kecek.
macam-macam tentang masalah misalkan wakaf. Misalkan ilmuwan, wakaf bagaimana memahami masjid, wakaf dan sebagainya. Ada yang ilmu fikih, saya bisa gendong masjid. Saya punya caranya agar orang bisa gendong masjid. Bisa tidak masjid digendong? Masjid digendong bisa apa tidak? Ada yang tahu caranya gendong masjid? Caranya, ini surga. Saya taruh di bawah, saya paku, diangkat kan tidak bisa. Surga ini saya wakafku jadi masjid. Terus saya ambil, saya pakai, saya bawa masjid. Tapi resikonya kalau saya habis besar, saya susah. Kalau saya mau sholat, saya gelar sorban saya, seperti sholat di masjid. Fikih wakaf begitu. Fikih wakaf seperti itu. Kemudian juga banyak, kalau Anda misalkan sudah jadi dagang berbanyak dari ilmu wakaf, Anda misalkan bawa duitnya orang, investasi, Anda menjadi ilmu qirat, bagaimana cara investasi sesuai dengan syariat, macam-macam, semakin orang itu. Kalau Anda misalkan punya penyakit hati, saya kok sering merasa lebih hebat dari orang lain ya, Anda wajib belajar ilmu untuk membersihkan sifat sombongnya. Harus. Kalau Anda punya tetangga Anda beli mobil, tetangga Anda berangkat haji, kok Anda susah ya? Berarti Anda kena penyakit dan dengki. Anda harus belajar ilmu agar bisa menghilangkan penyakit dan dengki. Nah, ini semuanya tidak mau kita lepas dari kehidupan kita. Makanya sampai kapanpun juga kita ini wajib untuk mencari ilmu. Setuju ya? Saya kasih contoh lagi dah, ini dah. Biar tambah jelas, ambil minum dulu. Maaf sih kalau sering minum, saya ini kalau ceramah panjang harus sambil minum, kalau enggak suaranya serak nanti. Itu sama dokter dilarang ceramah. Dilarang ceramah, karena kalau ceramah sakitnya enggak mungkin sembuh. Saya bilang, waduh, saya kalau enggak ceramah kasihan. Kadang pengajian itu janjiannya udah lama. Kayak pengajian semalam di Batu Jajar itu, kita janjiannya dari awal September 4 bulan, lalu kita gak hadir karena ada satu serak kan, nangis panitianya nanti, kasihan. Jadi saya lanjut lagi tentang perumahan pentingnya cari ilmu ya. Ini cari ilmu penting. Anda mau pergi umroh, semoga semuanya segera umroh, insya Allah. Kalau ada kalimat bernajar doa, langsung aminin aja ya. Anda dapat warisan, semua ada dapat warisan 1 miliar. Langsung aminin aja, perkara dapetnya di kerbohol, pokoknya amin aja gitu. Kan doa ya. Saya kadang-kadang pengajian, kalau ada benar. Saya umpama Anda dapat duit 1 miliar, kok orang di majak saya bilang, kamu semuanya bakatnya bakat kiri semuanya. Bakatnya bakat miskin berarti ini. Anda mau pergi umroh. Wah, yang amin yang terlambat perginya agak telat. Anda mau pergi umroh. Amin. Ya. Perjalanan 9 hari. Atau Anda pergi haji 40 hari. Gak ada yang amin lagi. Telat lagi ini ya. Berangkat haji 40 amin. Kira-kira kopernya banyak mana? Banyak 40 hari. Kenapa lebih banyak 40 hari? Karena semakin lama Anda akan pergi, maka semakin banyak bekal yang Anda bahwa Anda butuhkan, Anda perlukan. Sepakat? Kita hidup di dunia ini kira-kira berapa tahun? Ya, wallahualam semuanya sih ya. Cuma umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Di atas itu umur bonus. Makanya Anda kalau ketemu dengan orang-orang yang usianya lanjut, Anda hormat semaksimal mungkin. Nabi bersabda, al-barakatu ma'a akhirikum. Ada berkah bersama orang-orang tua di antara kita. Di antara ada orang tua
satu yang santun. Anda selama perlu Anda cium tangannya, Anda minta doa. Kenapa? Orang-orang yang sudah tua, baik orang tua kita kandung, orang ada tua itu di situ bawa berkah. Kadang-kadang kan orang nyebelin orang tua. Aduh, bapak tua ini lagi. Saya jalan di belakangnya jalannya lama. Bagus, itu berarti bisa kehilangan berkah. Umur umat kan antara 60 sampai 7. Nampak sampai 70. Umur umat Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu kok. Katakanlah mantap 70. Anda mau hidup di dunia 70 tahun. Kalau Anda hanya punya bekal ilmu, pernah masuk tangan kanan-kanan 2 tahun, cukup apa kurang? Kurang kan? Anda tambah SD 6 tahun, 8 tahun Anda lulus SD untuk bekal hidup sampai 70 tahun, cukup apa kurang? Kurang. Anda tambah SMP. Anda tambah SMP berapa tahun? 3. Kalau sampai 4 berarti gak naik kelas ya. 8 tambah 3 berarti berapa tahun? 11 tahun. Anda belajar 11 tahun, belajar 11 tahun untuk hidup yang 70 tahun, cukup apa kurang? Kurang. Anda katakan itu? Kurang. Anda tambah SMA 14 tambah 3 tahun kan? 11 tambah 3, 14. Anda belajar 14 tahun untuk hidup, untuk hidup yang akan Anda lalui 70 tahun. Cukup apa kurang lulus SMA? Sebagian kurang, sebagian mengatakan sudah cukup. Rata-rata kurang, buktinya perguruan tinggi penuh. Anda tambah lagi S1 4 tahun, berarti 14 tahun tambah 4 tahun, 18. 18 tahun Anda cari ilmu untuk hidup yang 70 tahun. Pertanyaannya, hidup di akhirat kita kira-kira berapa tahun? Kalau yang 70 tahun Anda, 70 tahun aja Anda bekalnya 14, 18 tahun atau 14 tahun, kira-kira nih, 70 tahun Anda bekalnya 18 tahun. Nah kalau untuk menghadapi hidup yang seumur hidup yang gak akan ada batasnya, Anda belajar ilmunya berapa tahun? Minimal seumur hidup. Jadi gak ada kata maksimal lagi, udah. Minimal seumur hidup. Makanya sampai kapanpun juga kita ini tetap perlu untuk mencari ilmu. Saya tuh karena berapa kali ceramah di Malaysia, saya gak berani mengucapkan kata butuh, gak berani. Saya ganti dengan kata perlu, karena kalau di sana maknanya beda dengan yang ada di Indonesia. Soal di bahasa Melayu, Kalimantan juga begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ilmu minimal belajarnya seumur hidup. Kenapa? Untuk kebahagiaan kita ada di akhir. Makanya ayo kita semuanya, jadilah kita semuanya orang yang semangat cari ilmu. Termasuk cari ilmu adalah dengan cara berbisnis semacam ini. Atau Anda menggunakan medsos, cari ilmu kan medsos boleh apa enggak? Boleh. Tapi memang tidak seberkah dan berpahalanya, berkahnya tidak seperti ketika Anda hadir langsung ke majelis ilmu. Tapi jangan asal Anda dengar ya. Dengar. Tapi guru yang baik itu guru yang seperti apa? Sering saya ditanya begini. Jawab. Guru itu orang yang menyampaikan ilmu. Risalahnya guru punya ilmu dulu. Itu harus punya ilmu. Syaratnya guru itu harus punya ilmu dulu. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang tidak berilmu dijadikan guru. Enggak jelas belajarnya di mana, enggak jelas belajarnya sama siapa, asal bisa ceramah dijadikan guru. Jangan. Anda dengerin, ambil, anggaplah kata-kata ini sebagai motivator, enggak ada masalah. Tapi kalau dari ilmu agama, Anda harus orang yang punya ilmu. Indra ilmunya punya sanad bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Gurunya dia jelas.
dia punya guru siapa? Gurunya Syekhullah. Guru lagi Syekhullah. Guru lagi Syekhullah. Guru lagi Syekhullah. Jelas sebenarnya. Gurunya sebenarnya jelas. Macam-macam jelas. Ada. Punya sanad namanya. Jadi ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ilmu yang diajarkan satu, menjadikan orang takut sama Allah, cinta sama Nabi, menghormati para ulama dan para habaib, husnudzon pada muslim yang lainnya, dan bersikap adil kepada orang yang non-muslim. Itulah guru yang sudah tercapai syarat-syarat semacam ini, dia adalah orang yang layak untuk dijadikan sebagai guru. Bisa dipahami? Kalau Anda masih enggak jelas ini guru saya benar atau enggak, cara gampangnya Anda kerjakan sholat istikharah. Mohon maaf, salah guru itu bahaya. Salah guru itu bisa jadi salah jurusan masuk surga nanti. Salah guru itu bisa jadi salah jurusan masuk surga. Ya mana ya, ini guru saya benar atau enggak ya, saya kok bingung ya. Anda kerjakan sholat istikharah. Sekarang banyak caranya, dan cari di hadis saja kan ada. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya istikharah seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Ini sekarang, kalau memang kelihatan Masya Allah, yakin, ya udah ini adalah guru. Enggak kelihatan ya, berarti itu bukan guru yang terbaik. Mungkin ada si dia yang mencari guru yang lainnya. Itu tata cara cari guru. Jadi kita semangat cari ilmu, dibimbing dengan guru yang benar, insya Allah selamat, beruntung, bahagia dunia sampai akhir. Amin. Allahumma. Nah, kemudian satu saya terangin dikit. Ini kan judulnya kan pakai kata, ada kata habaib menjawab ya. Yang tanya jawab itu, Masya Allah, tradisi belajarnya orang-orang terdahulu begitu. Itu ada yang namanya sesi tanya jawab. Dulu ada namanya ulama Syekh Al-Malaibari. Itu dia buat kitab fikih paling fenomenal, Fathul Mu'in. Di dalam kitab fikih Fathul Mu'in, semua bab fikih disebutin kecuali bab had yang disebutin. Tanya, kenapa kok bab had yang disebutin? Iya, karena satu, yang laki gak ada yang had, yang perempuan gak ada yang mau nanya. Jadi kalau bab had jadi mufti semuanya, perempuan-perempuannya. Sholat enggak, kok jadi mufti semuanya. Gak ada yang jarang, ada yang mau nanya. Gak usah baik-baik. Kenapa? Bukan berarti gak penting, tapi sindiran untuk masyarakat yang ada ketika itu. Baik begitu. Ini jawab itu penting. Ulama itu senang dengan ada diskusi nanya, jawab. Nanti kita akan tanya jawab, cuma ada kata habaib. Mungkin ada yang nanti habaib itu sebenarnya adalah kata jamak, kata plural ya, dari kata habib. Habib itu adalah gelar untuk seseorang di Indonesia ini yang punya nasab yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Kalau di daerah Afrika, Afghanistan panggilannya Syarif. Di wilayah Asia, Yaman dan Arab Saudi sekitarnya, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait dan sebagainya, panggilannya Sayyid. Kalau di Asia Tenggara ini, di Nusantara ini, dari paling Patani ujung sampai ke Papua sana, Merauke, itu panggilannya Habib. Itu orang yang punya nasab bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang ada orang yang polos. Syaratnya mau daftar jadi Habib apa? Sebenarnya gitu saya bingung. Ya mungkin fotokopi KK 4 lembar, fotokopi KTP dibolak-balik, foto 3x4 bagian giginya saja. Macam-macam lah. Jadi Habib itu bukan pendaftaran kayak PNS, bukan. Memang orang yang terlahir dengan nasab yang bersambung, orang itu dapat gelar Habib. Nah kalau ada orang ngaku punya nasab, ya bisa dipertanggungjawabkan sih. Dipertanggungjawabkan itu nanti ada lembaganya. Jadi ada namanya maktab da'imi. Kalau ada orang mengaku Habib, gak serta-merta diterima. Kamu punya nasab gak? Kamu ngaku Habib, punya nasab gak? Jangan-jangan nama kakekmu yang ketiga aja kamu gak ngerti. Kakek
adikmu yang kelima kamu gak ngerti namanya siapa. Itu dari mana kamu tahu kalau kamu cucunya Nabi Muhammad sholat di Nabi Muhammad tahu? Tahu, kamu tidak tanya kita. Nama saya Muhammad. Ayah saya namanya Husin. Kakek saya namanya Anis. Ayahnya kakek saya namanya Alwi. Ayahnya lagi namanya Ali. Ayahnya lagi namanya Muhammad. Ayahnya lagi namanya Husin. Ayahnya lagi namanya Abdullah. Ayahnya lagi namanya Syekh. Ini yang ke-9. Sampai nanti hitungan ke-34 Nabi Muhammad SAW. Empat atau 36 saya akan lupa. Semuanya saya tahu makamnya. Ayah saya masih hidup, kakek saya makamnya di Solo. Anis makam di Solo, Alwi makam di Solo, Ali makam di Yaman, Muhammad makam di Haromen, Husin makam di daerah Yaman. Ada semuanya. Beserta istri-istrinya pun kita tahu. Istrinya pun kita tahu. Kakek saya Anis punya istri namanya Syifa. Kakek saya Alwi punya istri namanya Sulaija. Kakek saya Ali punya istri namanya Fatima. Kakek saya Muhammad punya istri namanya Alawiya. Jadi karena kita sanad nasab ini terjaga dan sampai disambung kepada Nabi, akhirnya mendapatkan gelar Habib. Gitu. Jadi kadang-kadang Habib itu apa? Kadang-kadang saya tuh pernah ada pengajian di Belitung, kiai itu sama saya, Vino. Habib ini ditanya sama orang, Bapak Ustaz itu kok jadi Ustaz terus, jadi Habibnya kapan? Coba gini, nanti kalau Habibnya sudah jadi Nabi, Ustaz itu jadi Habib. Kan gak mungkin, ya kan? Kan gak mungkin terjadi. Nah, ini namanya Habib itu seperti itu. Habib maksudnya memang Habib seperti itu adalah orang yang punya nasab tersambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini mungkin sesi materi pertama dari kami. Sebelum nggak panjang-panjang dah. Lanjutnya saya akan ini ada moderatornya kan? Ada moderatornya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Nyata ya? Ini belum tentu kan? Belum. Masih segar semuanya ya. Spektakuler kan ibadahnya kan, baik itu ibadah yang sedahsyat itu
itu bisa hilang kalau Anda punya penyakit dengki. Al-hasad ya'kulul hasanat, kami pernah beritahu. Yang namanya dengki itu makan amal soleh seperti api makan kayu. Amal ibadah orang bisa hilang harus karena dia punya penyakit dan hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi bihadu dharratin min al-kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih punya sebiji atom daripada kesombongan. Urusannya juga hati. Makanya hati ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Bagian mata kita, bagian tubuh kita yang paling sensitif apa? Mata, ya kan? Mata ini disentuh itu gak bisa. Tapi begitu kesentuh matanya pasti langsung sakit. Makanya matanya sebetulnya dikasih kelopak, bahkan dikasih alis. Jadi kalau berkeringat gak langsung kena ke mata. Ada kelopaknya, ada alisnya, dilindungi. Kenapa? Karena mata itu bagian yang paling sensitif. Hati kita lebih sensitif daripada mata. Orang itu mau kejar benahin hati itu susah senang banget. Mohon maaf, tapi ini saya punya, ini kisah saya pribadi, mohon maaf sebetulnya. Saya dulu kuliah. Itu dulu mahasiswa juga saya. Saya jurusannya akuntansi. Lalu saya kuliah, saya lulus sudah. Saya gak lanjut kerja dulu, tapi saya langsung masuk ke pondok pesantren. Saya belajar akuntansi dulu ya, agak-agak mewek dikit, ngitung duit tapi gak ada duitnya. Kan repotnya itu. Ketua saya cuma ngitung duit tapi gak ada duitnya, ada duitnya mungkin saya nggak mendoa, alhamdulillah nggak ada duitnya, jadi saya nggak mau masuk pondok pesantren. Akhirnya, saya pernah waktu itu berusaha agar usaha mau berhenti, saya nggak mau mengunci orang, nggak mau makan atau saya mau cari dari hati usaha. Karena di pondok ya, dan dulu nggak ada medsos, jadi bisa sampai hati itu kondisi hati. Kalau dengar ayat Quran nangis, dengarkan orang selawat sama Nabi nangis, kisah Nabi nangis. Terus saya bersyukur ya, tuh hati saya kok gampang terenyuh, gampang nangis. Syukur saya. Akhirnya sekali waktu saya nonton film. Filmnya itu bukan film apa, film porno, enggak. Filmnya itu film sadis. Jadi ada mungkin ninja itu jalan ke tertentu pas dari bulu. Jualannya itu muncrat-muncrat begitu. Subhanallah, yang saya rasakan itu hilang semuanya. Baik sekali kalau saya nonton hanya bagian awalnya mau kodimanya cek 7 menit hilang semuanya. Nah itu bisa sedikit, makanya itu harus selalu di caranya, jaga hati gimana? Caranya, jaga hati agar dua hal. Ada cara jaga hati lewat jalur ilmiah ya. Ada jaga hati lewat jalur amaliyah. Jaga hati lewat jalur ilmiah, ada kita harus baca. Umpama, ini paling bagus untuk membatin hati. Kitab yang paling recommended, kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Wah, top gitu. Imam Ghazali bisa terangin. Contoh nih. Dengki. Kenapa sih orang punya penyakit dengki? Obatnya dengki apa? Dengki itu orang harus mau dengki seperti itu. Kita lihat iri ketika lihat orang lain punya nih. Ternyata suruh mikirnya yang ngasih nikmat orang lain siapa? Allah. Kalau kita iri berarti kita protes sama Allah. Mau protes sama Allah kita. Dari mana hidupnya masuk ke orang sering-sering protes sama Allah. Kalau ada bos punya karena dikit-dikit protes, kira-kira pegel apa enggak? Lama-lama mesti dipecat nanti itu. Iya kan? Orang dengki itu protes sama Allah. Yang kedua, apakah kebahagiaan itu berkurang kalau orang lain tak bahagia? Enggak. Kita nggak mau dengar. Akhirnya orang berkesimpulan, oh kalau begitu saya jangan sampai dan. Imam Ghazali ngajari cara obatin sombong. Ngajari cara obatin penyakit sombong. Diterangin. Detail, cakep, indah keterangannya, masya Allah. Apa kata Imam Ghazali? Orang kalau dia itu punya penyakit sombong,
ada obatnya. Orang sombong itu disuruh mikir sebenarnya yang dia sombongkan apa? Agar dia sombongkan itu ketampanan. Maaf, banyak orang ganteng dikasih penyakit stroke, mukanya perak langsung. Begini ya, ini gantengnya. Kalau ada orang badannya keker kuat, dikasih uji penyakit jantung koroner, mungkin dulu awalnya binarakan, maka 100 itu kuat, kena penyakit jantung, ngangkat jarum gak kuat. Bener bener? Kalau orang itu mengandalkan kecerdasan, kok jangankan gagal otak terus, ketika dia panik bisa jadi gontor. Banyak profesor itu pinter kalau di luar, begitu dibentak sama istrinya langsung berdarah gontor. Banyak itu. Ya namanya amarah kan tegas kalau di masyarakat, coba lo ketemu istrinya. Mungkin dibentak bisa nyalinya hilang mungkin. Ya jadi akal itu bisa hilang loh. Kamu bisa sesat tanpa sadar. Kalau gitu berarti satu, tidak ada yang patut untuk kita sombong. Yang kedua, dari Imam Ghazali. Imam Ghazali gini. Umpama ada narapidana masuk ke sel. Di satu sel ini semuanya itu nasibnya belum jelas. Antara di penjara seumur hidup atau dapat hukuman mati. Antara keluar dari penjara atau dapat hukuman mati. Keluar dari penjara terus. Jadi ada satu orang masuk di sel, ada 10 orang, semuanya nasibnya nambah. Bisa jadi dihukum mati, bisa jadi bebas dari penjara setelah sekian lama. Kira-kira masing-masing ada nggak yang akan sombong? Ada mana? Saya tuh, semoga saya nanti kamu lihat saya paling cepat nanti dihukum mati. Ada gitu? Ada? Ada rasa sombong kan? Kenapa? Karena merasa lemah, ya kan? Manusia juga sama, hidup di dunia nggak tahu besok masuk surga apa neraka. Kenapa kok merasa ada kesombongan sama orang lain? Gak apa-apa tuh. Ini nasihatnya tentang bosan. Konsep berpikir begitu. Jadi ilmunya begitu. Kita harus belajar. Amalinya maka harus memperbanyak zikir. Ada zikir yang Anda suka apa Anda baca? Tapi bisa sukanya la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca. Tapi bisa sukanya zikir itu selawat, baca selawat. Tapi bisa sukanya istighfar, baca istighfar. Apa yang Anda suka? Jadi tidak usah dibanding-banding zikir yang ini lebih bagus. Tidak usah, orang punya selera masing. Sesungguhnya itu buat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biasa zikir, kita ini harus mencari zikir yang cocok. Cara mencari gimana pun ada. Anda bangun malam. Kemudian Anda laksanakan sholat tahajud. Setelah itu Anda zikir. Tanya pas sepi ya. Dan bangun malam karena sambil nonton Liga Champions ya nggak bisa ini. Ini atau bangun malam sibuk mau ke bandara pas awal pagi juga nggak bisa ini ya. Ada yang masih senang ada baca zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kan baca zikir lagi. Di antara semua zikir itu yang paling meresap masuk iman. Dan Anda baca itu. Nanti mungkin ada kajian yang zikir yang lainnya juga nggak ada. Jadi kita harus punya amal zikir secara rutin. Begitu jelas ya. Amal zikir secara rutin. Setelah itu tadi ilmunya ikutin di antaranya sebagaimana cara Imam Ghazali. Insya Allah akan bisa jadi resep untuk membersihkan hati. Benar loh jawabannya terlalu panjang karena ini udah saya singkatnya. Ternyata ya masih panjang begini. Terima kasih. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya tentang belajar di media sosial. Mungkin saya pernah melihat salah satu tayangan yang Habib bawakan masalah ijazah dari sholawat. Nah, bagaimana hukumnya ijazah lewat media sosial dari sholawat itu, dan bagaimanakah
cara mengamalkan sholawat yang benar berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana ketika kita itu bagi jasa itu menyampaikan amalan maksudnya ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat video di medsos ada ulama mengajarkan satu amalan, baca doa ini, baca ini, misalkan begitu ya. Gimana hukumnya? Kita boleh gak langsung mengamalkan tanpa berjumpa langsung? Hukumnya boleh langsung mengamalkan, tidak harus berjumpa langsung. Memang pokoknya nanti diamalkan. Nah, suatu saat kalau kita misalkan berjumpa dengan ulama itu, suatu saat dia harus sengaja memperjumpakan diri, baru kita hadirin dan kita minta ijazahnya. Ulama itu pasti ngambil dari siapa? Saya dapat dari kitab ini, dari hadis ini, saya dapat dari guru saya kan begini, yaitu kita amalkan gitu. Jadi ketika diamalkannya itu langsung aja amalkan aja, tapi ketika ijazahnya minta 100 nanti ketika berjumpa. Dan amal itu diamalkan langsung aja insya Allah sudah barokah, ya harus dulu dapat ijazah secara langsung dan berjumpa terlebih dahulu. Jadi ketemu apa dengar langsung diamalkan, langsung aja diamalkan insya Allah sudah barokah. Masuk yang selawat tadi itu, selawat itu, yaitu selawat itu kan sebenarnya yang motong Allah bukan saya itu. Cuma karena saya itu potongannya salah, makanya saya potong juga, saya sebagai juga. Ternyata yang viral yang dipotong sama orang lain. Jadi memang ada hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar, dan juga oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Dikatakan, Nabi bersabda, yang lalu sahabatnya dari jalurnya sahabat Jabir, apabila ada orang yang timbul makna setelah subuh dan maghrib bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan kabulkan 100 hajatnya yang 30 disegerakan di dunia. Seperti ini, ya Allah cara sholatnya gimana caranya? Baca ayatnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Satu kali itu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ala Muhammad 100 kali. Ada yang mengamalkan, silakan Anda amalkan, silakan Anda baca ngarang itu. Kalau ini amalkan memang tidak tahu karena berkat selawat ya, waktu luar biasa. Saya ketemu orang, ketemu semua contoh, terima kasih ya, ada yang utangnya lunas waktu itu. Ada yang ustaz muda dikeluarkan dari pondok pesantrennya, muridnya ikut dia semua, padahal dia putra rumah rumah kecil. Akhirnya dia baca selawat, dapat 3 hari ada orang kasih hadiah tanah 4.000 meter buat dibangun ke rumah dan pondok. Ini macam-macam, biasanya macam-macam. Ada yang dapat haji gratis juga. Ini macam-macam, barokah, bukan barokahnya saya. Dan kalau apa, barokahnya sholat, sholat. Apa nama saya kan ada kerjaan? Itu yang pertama. Ada dapat nama dari ulama, ada makan, ada ketemu sama ulamanya, ada minta ijazahnya boleh ya. Ada yang kedua, cara baca sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah cara sholat gimana? Nabi dia boleh sholat di ala Muhammad. Nah, Nabi kata begitu. Ulama Nabi itu bukan baru meter sholat harus begitu. Tapi itu adalah standar minimal orang yang membaca sholawat. Makanya sahabat Nabi pun seperti Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka pun juga punya sholawat yang terkhusus khusus. Wa barakallahu maj'al sarawi wa barakallahu maj'al nawabiy barakatuh wa syar'i fa salawatik wa barakallahu barahmatik. Terus panjang selawatnya panjang. Sedangkan Nabi Muhammad juga punya selawat. Jadi kita membaca selawat apapun juga boleh, yang penting standar minimalnya ada sholatnya, ada lafadznya, ada Allahnya, ada Allah dan Muhammad. Anda baca yang sallallahu ala Muhammad boleh, sholatnya ada, Allah ada, Allah ada, Muhammad ada. Nah, teman lagi sih ngajarin lagi. Kalau kamu sholat kepada enggak sholat pada keluarga, itu namanya sholawat tatro atau terputus. Ada nama lo maksudnya ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Macam-macam. Ada Habib Abdullah Hadad yang tulis surat Hadad sholatnya gini. Allah maksudnya ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Begitu juga. Anda baca sholat apapun yang lafadznya iman di lisanan Anda. Karena satu standar minimalnya yang disampaikan sama Nabi. Tapi sahabat pun juga menambah sholawat
yang lebih daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian saya. Ini Ustaz, terutama untuk salah satu program pembiayaan di sana itu kan ada program pembiayaan beberapa syarikat dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya si nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang untuk di Indonesia ini sekarang masih berujung, baik saat itu masih berujung dengan sistem sebetulnya awalnya jual bersama, tapi ketika nasabah enggan untuk menjual bersama itu maka dilakukanlah lelang. Lelang ini kan ada yang kipas melaksanakan lelang, ada yang tidak. Nah, saya sih belum sempat belajar sampai ke ujung apakah di hukum syariah berlaku seperti itu. Tapi ketika ditanya, saya sempat bertanya, kenapa harus dilarang? Padahal tidak semua nasabah mau menerima keadaan ketika hasilnya harus dilarang untuk memberikan pembiayaan dari bank. Meskipun bank hanya menerima pokoknya saja. Nah, alasan dari yang saya tahu dari manajemen bank itu, bahwa ini juga dana amanah yang dilempar untuk pembiayaan itu juga adalah dana umum. Ketika nasabah terlibat, maka ada beban yang sangat berat bagi kita pegawai saja, karena tidak bisa seolah-olah tidak bisa membuat umat yang sudah mengumpulkan dananya di perbankan syariah. Nah, dua hal ini Ustaz, satu, apakah itu keadaannya seperti itu secara logika saya tanpa ilmu dengan keterbatasan ilmu syariah yang saya miliki membenarkan betul seperti itu bahwa itu adalah dana amanah buat kami. Tapi dari sisi naluri mungkin saya juga agak kurang setuju karena sinar sebaiknya harus dengan hasilnya seperti itu saja. Jadi ada konflik of interest di saya. Nah, lalu seperti itu saya ikuti yang mana yang ingin dibuka begitu dan Ustaz Sal. Jadi, ini sekalian masih berbeda. Mungkin saya tadi udah nanya. Ini pertanyaan laki-laki terakhir saya tuh dari yang ibu-ibu. Apa? Tiga ya. Tiga. Jadi tujuh pertanyaan sudah harus saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya apa? Sebenarnya saya sudah
beras itu kan itu pernah belajar di ilmu ekonomi juga. Juga pas beras itu ada mata kuliah perbankan juga. Usaha ini sudah tambah berkembang, ada perbankan syariah juga, nggak salah ya. Ada juga mata kuliah haji dan umroh. Yang top ini banyak cuma haji dan umroh juga ada sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada bank apapun labelnya syariah 100% itu nggak ada. Benar-benar syariah itu nggak ada. Jadi kalau Anda mau tahu yang akad mudharabah kirat yang syariah itu yang benar-benar syariah, itu kurang lebih akadnya begini. Gini. Saya punya bisnis. Anda tahu bisnis saya apa? Anda kasih duit ke saya. Anda dan uang ke saya. Ketetapan dari keuntungan bagi hasil dari hasil saya. Dari persentase uangnya ya. Dari hasil saya, Anda dapat uang, Anda dapat jatah 50%. Saya dapat 50, Anda 50. Jadi kalau saya misalkan sebulan keuntungan 10 juta, Anda 5 juta, saya 10 juta. Jadi bukan dari persenan uangnya. Saya kasih sama kamu 100 juta, berarti kamu kasih saya 1%, berarti setiap bulan 1 juta. Enggak begitu. Itu bagi hasil, itu pembagi dari hasil yang sudah didapat. Gimana kalau seandainya bisnis saya tiba-tiba anjlok? Berarti tiba-tiba anjlok. Atau saya mengalami, kalau saya mengalami kerugian, maka ruginya pun juga sama, dibagi juga. Dibagi hasil itu ada kecepatannya juga bagi rugi, itu gak ada pernah dibentuk bagi ruginya. Gak ada pernah dibentuk bagi ruginya, terus rugi. Nah, terus gimana kalau ada orang utang? Sekarang utang, dia tinggal aset. Dia gak bisa bayar. Kamu sudah dinyatakan. Jadi kalau di syariat menyatakan, benar enggak orang ini bangkrut? Ya dia masih punya mobil di rumah. Masih punya tanah di mana-mana. Dan aset-aset yang ada, pokoknya suruh dia melunasi utangnya. Melunasi utangnya. Kalau memang enggak ada ya tadi dengan sistem yang jelas. Kalau memang misalkan dia itu punya hutang. Jadi sistem tentang itu kalau misalkan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku, saya sudah ditunggu sekian lama, ya enggak punya udah, enggak ada masalah dibenarkan aja itu. Kenapa? Karena dia gak bisa membayar itu utangnya. Tapi setelah aset itu dan utangnya dikatakan itu tunas. Mama dia punya utang 10 juta. Asetnya misalkan motor. Motor dilarang lakunya 10 juta. Yang berarti 10 juta ini untuk menutup daripada utangnya tadi. Jadi intinya yang sistem lelang itu asalkan syarat dan ketentuannya memang begitu. Orang sudah nyatakan bangkrut itu gak punya aset lain, adanya cuma itu. Dan dia punya tanggungan hutang, maka asetnya dilelang, dijual itu gak ada masalah. Dan tetap setelah penjual daripada aset itu, hutangnya dinyatakan tuh lunas. Kalau memang sudah tercover jumlah hasil penjualan dengan angka hutangnya tadi. Umpama lebih, dijual laku asetnya 11 juta, berarti hutangnya 10 juta, yang 1 juta wajib untuk dikembalikan. Gitu lah. Jelas ya? Lesson yang pertama. Yang kedua, gimana mencari rezeki tapi juga mencari ridho. Oh, ini suruh kerja. Benar. Orang muslim itu harus kaya. Muslim itu harus kaya. Baik keturunan Islam kita dua hanya bisa dikerjakan sama orang kaya. Zakat sama berangkat haji. Benar apa enggak? Kalau Anda miskin bisa zakat? Nerima, bukan darah. Yang kedua, berangkat haji. Jadi dari rukun Islam aja, Islam itu ngasih pola hidup. Kamu harus jadi orang mampu, kamu harus kaya. Bahkan ada juga namanya ilmu warisan. Orang itu kalau meninggal dunia harus punya tinggalan untuk anaknya. Ilmu warisan itu terakhir detail di Al-Quran. Sampai-sampai 4 madhab hampir tidak ada berbeda dengan ilmu warisan. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, 4 mazhab ini bab warisan semuanya sama. Kenapa? Karena keterangan datanya semua ada di dalam hal orang-orang itu kalau meninggal dunia harus punya hasilnya ditinggalkan untuk keluarganya, anaknya, misalkan dan lain sebagainya, harus. Jadi yang santri zaman sekarang ini belajar di pondok itu warisan pusing, bapaknya mati, yang dihitung cuma tagihan utang. Bapaknya tinggalnya cuma tagihan utang. Dan sebenarnya orang itu kalau hidupnya itu ikuti jarak itu berkah. Contoh ya,
yang nggak mampu beli mobil, yang nggak mampu beli, daripada dia maksa untuk nyicil mobil lebih baik dia kan titipin beli kambing, titipin sama peternak. Nanti gelar hal laku, awalnya mungkin dua kambing laku, dilagi jadi tiga kambing, kan lebih berkah itu ya. Jadi dia punya peninggalan untuk anak tuh, terus orang muda. Orang ini sangat nuruti gaya hidup. Harus punya mobil, TV harus begini, HP harus begini, semuanya. Uang itu dikit loh, dipakai untuk hidup cukup, dipakai untuk gaya hidup gak akan cukup. Gaya hidup gak akan cukup. Nah, kita jadi harus kerja, cuman tapi nanti kerja cari gitu. Contoh nih. Ada insinyur, dapat proyek untuk misalkan bangun satu daerah ada masjidnya atau ada proyek lain lagi misalkan tempat lain harus kita cari ada insinyur, ada tawaran untuk bangun masjid, ada tawaran untuk bangun tempat yang lainnya. Dia kalau bangun masjid dapat duit tapi dikit. Baik, atau yang lain yang duitnya lebih banyak. Ini bang, tidak apa-apa, dikit. Saya ingin buat karena duitnya sih. Saya ingin bangun masjid, kenapa? Biar nanti saya juga dapat pahala orang yang punya masjid. Itu kan kerjanya itu Allah, duitnya nanti itu Allah dapat. Jadi kerjanya seorang mukmin itu bukan ambisius kepada seberapa banyak yang dia dapat, tapi seberapa banyak dia bisa memberikan berkah dalam hidup. Anda jual beras, saya pikir untungnya, tapi Anda pikir alhamdulillah karena saya jual beras, orang yang kesusahan, yang mungkin awalnya tidak ada beras kan susah mau makan. Karena saya jual disini, saya bisa memudahkan orang untuk mencari makanan pokok. Jadi tidak ambisi sama angka nominalnya, tapi penting jalani pekerjaannya itu dengan berkah. Ada karyawan, yang satu datangnya terlambat, pulangnya awal, tidak pernah terlambat. Datangnya pasti terlambat, pulangnya selalu awal, gak pernah terlambat. Ini kan karyawan telaten namanya. Telatan ya. Karyawannya pada begitu. Yang satunya lagi, maksud datang sebelum waktunya, pulang di akhir waktunya. Gajinya sama. Berkahnya sama atau enggak? Enggak. Ini yang tadi mungkin yang sering terlambat tadi. Mungkin dia dapat gaji sekian, ada aja. Motor bocor, rumah, anak sakit, anaknya sembuh, istrinya sembuh, dianya sembuh, anaknya diputar, siklus sakitnya putar terus. Ada aja, kenapa? Gaji yang dia dapat gak segitu layaknya, kenapa gajinya cuma dikit, dia gak ada barokah. Ada orang yang Allah kerja, Masya Allah, ya. Inna Allah yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan yuhibbuna. Allah tuh cinta dengan hamba kalau bekerja, dia serius dengan pekerjaannya, profesional, Allah cinta. Ada hadis ya, Allah cinta. Ada tetap awal waktu bulannya akhir hidup di dekat si sama. Subhanallah, dia dapat rezeki dari sini tidak terduga-duga. Tiba-tiba diajak berangkat umroh, punya anak-anaknya ikut lomba, dapat hadiah misalkan beasiswa selama sekian tahun. Akhirnya dia nggak usah biayain dia ongkosnya. Anak-anak aja pakai baru itu pak. Kenapa? Tapi jangan cuma pikir capeknya segini gaji sebulan. Tapi kan saya dengan kerja ini saya cari nafkah halal, saya cari berkah dan itu yang Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip kerja orang yang beriman. Mohon maaf. Capeknya kerja gak buat orang kaya. Capeknya kerja gak buat orang kaya. Ada orang capek kerja gak kaya. Banyak pada. Ada orang kerja nyantai kaya. Banyak pada. Makanya kaya itu jangan dikejar kaya kerja. Kaya itu kerja juga harus ya, jangan terus kerja ya. Kaya juga harus, tapi kaya itu dikejarnya dengan doa, baca surat Al-Waqi'ah, biru balikan yang bagus, satu rohmi yang bagus. Coba anda akan dapat kekayaan, yang kekayaan itu barok. Ada lagi, ya sekarang ini. Oh iya, nanti insya Allah di akhir akan ada infak keliling ya, di akhir ya. Dan insya Allah silahkan sedekah yang tidak ikhlas gak apa-apa, yang penting banyak. Kalau saya ikhlasnya dikit nanti. Tidak ikhlas gak apa-apa, yang penting banyak. Kata-kata sedekah seikhlasnya harus diganti sekarang itu. Sedekahlah sebanyak
banyaknya, tidak ikhlas tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib minta penjelasannya. Kami dari Majelis Taklim Masjid Darul Barokah ingin menanyakan kepada Habib, yaitu bagaimana hubungnya atau bagaimana pendapat dari Habib kalau misalkan dalam suatu peringatan, baik itu Maulid Nabi atau Isra Miraj, tapi di dalamnya itu kedengaran musik-musik, walaupun itu musik berupa sholawat yang dikirim dengan ibadah, itu bagaimana Habib? Karena kan seperti pengetahuan kami, kalau masjid itu kan tempat sholat, bagaimana? Ya mungkin segitu aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada kegiatan keagamaan, akan tetapi ada tabuhan terbanyak ya. Gini, kita alat musik itu hukumnya macam-macam. Ada yang kesepakatan ulama hukumnya haram, ada yang kesepakatan ulama itu hukumnya boleh, ada yang kesepakatan ulama, ada yang memang gak sepakat, ada yang haram, ada yang bilang boleh. Itu alat musik hukumnya begitu dulu. Saya gak akan tanya detailnya satu-satu. Nah, termasuk yang disepakati boleh itu rebana. Kenapa? Karena ada perempuan yang nanti tentang berubah di depan tapi disebutkan sama Nabi. Nah, banyak sekali kejadian tentang rebana itu hukumnya hampir semua orang sepakat rebana itu hukumnya halal. Jadi tabuan rebana itu diperbolehkan. Nah, posisi yang dipecat atau enggak? Nah, ini kita bahas. Bagaimana kita tabuan rebana ada di masjid? Saya katakan di ulama beda pendapat. Saya kasih anda cerita sedikit ya. Di Solo itu ada dua masjid yang satu masjid kuno para habaib. Yang satu namanya Masjid Riyad. Masjid Riyad ini yang bangun Habib Alwi Al-Habsyi namanya. Di Masjid Riyad itu agak longgar. Mau tahu boleh-boleh dalam masjid boleh. Di Masjid Asghar itu agak ketat. Tidak boleh-boleh dalam masjid. Tapi yang benar ada di dalam masjid. Ini untuk orang kalau ketemu di Masjid Asghar, rebananya tetap di luar. Jadi tidak di bagian dalam. Kalau di Masjid Riyad tidak, rebananya ada di bagian dalam. Subhanallah, dari saya lahir sampai sekarang 32 tahun tidak pernah terjadi perbedaan pendapat. Yang mau pakai rebana silakan ikuti alam Masjid Riyad silakan. Yang misalkan rebananya enggak di masjid silakan ikuti yang model alam Masjid Asghar. Enggak pernah ada perbedaan sama sekali. Berjalan antar sebagaimana biasanya. Di daerah Habrumah sana ada di kota lain. Di situ ada masjid, tidak boleh ada amalan yang di situ ada ulama yang tidak memperbolehkan. Satu ulama yang main kota barah ya, ulama yang dianggap ulama beneran. Contohnya. Sholat jenazah di masjid itu ulama yang enggak boleh. Tapi enggak boleh, di semua masjid itu enggak ada ulama jenazah di masjid. Semuanya harus ittifaq sepakat semua para ulama. Nah, gimana sebaiknya masjid kita? Sebaiknya masjid kita silahkan diikuti masyarakat yang ada. Intinya kalau anda misalkan saya nggak setuju yang berbahaya dari masjid, saya pengennya ada di luar, boleh. Pendapat anda punya dasar kok. Tapi saya setujunya masyarakat itu senang kalau berbahaya di masjid deh, karena kalau maulid itu biasanya lebih bisa menghayati lebihnya di dalam masjid, boleh. Silakan anda punya dasar. Intinya tadi bukan antara boleh dan tidak boleh, tapi masing-masing punya dasar sendiri saya. Lah, beda perkara kalau ternyata yang dibawa masuk ke masjid gitar bas yang itu drum, setelah itu misalkan alat rock and roll di masjid sepakat kita itu hukumnya haram. Jadi gimana? Nah, ada kalau misalkan nggak mau pakai ada masalah. Lagi cari masjid mau pakai, misalkan maunya pakai nggak ada masalah. Kenapa? Ini masih ada ulama yang memperbolehkan. Jadi kita ada perbedaan pendapat ini dengan cara yang cantik, cara yang cakep. Insya Allah nanti berkumpul terus semuanya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.
ada lagi. Tadi saya tambah dulu dikit. Dulu ada orang-orang Habasyah latihan perang di dalam mesin di zaman Nabi dan tidak dilingkari sedikit pun sama Nabi Muhammad. Berarti kalau latihan perang aja dalam mesin boleh, apalagi menangguh rebah, rebahan itu juga tidak boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Saya ada titipan buat pertanyaan. Yang pertanyaan, yang pertama, bagaimana hukumnya menikah? Maaf, tetapi beliau sudah mengandung duluan. Apakah boleh dilaksanakan pernikahan atau menunggu setelah bayinya lahir? Dan apabila menikah ketika sudah mengandung, apakah setelah bayinya lahir dilaksanakan pernikahan ulang? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi fenomena pemikiran liberalisme yang saat ini sedang viral, seperti contohnya tidak wajib menggunakan hijab, dan bagaimana kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari pemahaman liberalisme. Syukran Habib. Syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama, syukran dari. Yang pertama ini penting. Ini tolong semua juga yang dengerin nanti lewat live juga jangan nanti dipotong ini. Yang penting ini penting karena kalau dipotong takutnya bisa salah. Hukumnya menikah dalam kondisi sudah hamil dulu. Gimana? Jadi mohon maaf, tapi semoga semua keluarga kita selamat sekolah ya. Amin. Terjadi hamil dulu perempuan, hamil dulu laki-laki, aku jadi perempuan hamil dulu. Kemudian laki-laki yang menghamili atau entah yang bukan menghamili itu mau bertanggung jawab. Dia menikahinya, dia menikahinya. Pertanyaan nikahnya sah apa enggak? Sah. Sah enggak nikahnya? Nikahnya hukumnya sah. Tapi dia harus tahu, anak itu bukan anaknya dia. Anak itu bukan anaknya dia. Dia statusnya adalah suami ibu. Sekalipun secara genetis itu anaknya, tapi secara syariat tidak ada nasab jadi jalur yang haram. Paham ya? Jadi kalau sampai anak itu mati, bapaknya ini gak dapat warisan, tapi bapaknya ini misalkan mati, anak itu juga gak dapat warisan. Dan problemnya akan muncul ketika yang lahir itu anaknya perempuan dan anak itu akan nikah, maka tidak boleh anak itu dinikahkan oleh bapaknya. Bahkan binti bapaknya aja gak boleh, karena termasuk khawatir karena ini pelemah pemalsuan urusan nasab. Jadi hukum nikahnya sah tapi hak. Sebaiknya gimana? Sebaiknya tentunya dia tetap harus menutupi aibnya. Baru menutupi aibnya. Sebaiknya yang ditunggu, misalkan yang ditunggu lahir dulu, misalkan anak itu karantina sampai keluar rumah dulu, sampai akhirnya dia lahir, dia punya anak, satu dilaksanakan pernikahan. Nanti ada yang tulis tadi ini, bahkan ini anak ngambil gitu saja. Ini anak ya? Yang begini masyarakat tidak ada rancu di dalam urusan nasabnya. Emang resikonya hamil dulu begitu. Anak tidak akan berantar sesuai dengan syariat. Tapi tetap dikatakan semua hukum fikihnya ini tetap harus kita juga memikirkan bagaimana agar menutupi aibnya. Nah, karena kalau dalam keadaan hamil itu dinikah, tambah membongkar aibnya. Masa baru 5 bulan udah lahiran? Kan tambah terbongkar ya kan? Kan tambah terbongkar aibnya. Jadi bisa saja dengan cara begitu. Tutupi aibnya dan kalau pernikahannya tetap nikah dan ketika hamil pernikahannya hukumnya sah, tapi harus dipahami anak itu adalah bukan anak anaknya secara anak nasab. Jelas ya? Pertama. Yang kedua, yang namanya aliran sesat itu kan macam-macam. Dari zaman dulu tuh hidupnya aliran sesat itu ada namanya khawarij yang terlalu keras. Ada namanya Rawafid,
profit itu sekarang ya cikal bakal aliran-aliran yang gak senang dengan sahabatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah yang berpikir bebas yang nanti sesuai dengan akalnya. Nah sekarang ini Mu'tazilah sering disebut dengan nama pemikiran liberal. Pemikiran liberal. Sebenarnya gimana untuk berpikiran pemikiran liberal? Kalau untuk menghadapi itu tugasnya para ulama. Semua aliran sesat itu tidak punya pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah. Makanya Nabi bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subha ashabi falyudhhiril 'alimu ilmahu." Kalau muncul fitnah atau sahabat Nabi ada yang mencela, maka orang yang alim wajib untuk menampilkan ilmunya untuk mengkonter. Kalau enggak, fatihlah untuk Allah. Wal malaikatu wa nasihatu. Kalau enggak, lantak Allah menimpa dia, mereka dan semua manusia akan menimpa dia. Wajib untuk menyampaikan ilmu, ilmunya. Pemikiran liberal. Itu pemikiran, misalnya pemikiran yang bebas. Maaf yang terjangkit, ini rata-rata akademisi. Adalah akademisi. Kenapa aliran ini sekarang dijual laku? Dijual laku. Dan saya pernah keliling tentang toko buku. Maaf, banyak buku-buku yang berhaluan seperti itu dijual saya. Makanya dianggap lebih humanis, lebih indah, sesuai dengan sistem kemanusiaan. Enggak. Kita ini mau menjalankan kemanusiaan harus mengikuti aturan manusia yang paling terakhir Nabi Muhammad. Kita aturan Allah Tuhan pencipta manusia. Sering. Halo, saya ini pikir kami ini kalau kajian kita sudah sering slip dan dikit-dikit itu tentang masalah hati-hati dengan pemahaman. Jadi rahmatan alamin itu cara memahaminya gimana? Rahmatan alamin itu bukan berarti lihat orang zina terus ditutup pintunya, silahkan ya, silahkan. Kira-kira rahmatan alamin, rahmatan alamin itu orang sakit namanya itu. Rahmatan alamin itu bukan berarti membiarkan, maaf, biarkan ada anak pacaran, enggak. Itu bukan rahmatan alamin. Rahmatan alamin itu mengikuti Nabi Muhammad. Nabi itu lihat orang berzina, kadang ada yang jadi diraja, diraja. Rahmatan alaminya diraja. Pencuri yang terbukti salahnya potong tangan, ya rahmatan alaminya ketika dipotong tangan, ada logikanya semuanya. Nah kalau Anda ingin membantu keluarga Anda dan berpikiran liberal, maka bergurulah dengan ulama ahlussunnah wal jamaah yang ilmunya jelas. Setiap ada keraguan dalam diri Anda tentang sifat liberal, jangan-jangan pakai hijab ini gak wajib. Anda wajib belajar sama ulama dalil sunnah sampai Anda yakin hijab itu wajib. Jadi kita nih tentang belajar akidah. Kalau misalkan kita ada karena paman nih, kita karena wah jangan-jangan nih muslim umpama orang muslim umpama nih ada tersiar kabar muslim yang dia misalkan tahlilan dia adalah orang kafir misalkan begitu. Ada yang bucah, saya benar-benar terus belajar sampai datang momennya gimana muslim tadi. Misalkan ada lagi percobaannya yang liberal, tidak wajib memakai hijab. Anda harus belajar sampai Anda yakin memakai hijab itu hukumnya apa? Wajib. Untuk menghadapi syubhat aliran sesat itu, setiap syubhatnya dilontarkan, maka orang yang terpengaruh wajib belajar sampai yakin maksudnya itu hukumnya wajib yang benar. Kalau kita nggak terpengaruh dengan orang di sekitar kita terpengaruh, kita wajib belajar untuk bisa ngajarin mereka agar mereka tidak terpengaruh. Terakhir dari ibu-ibu ya, terakhir sama Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan sesuai tadi apa yang Bapak tadi sampaikan, hidup kita harus di samping lahir, ada di jalan Allah dan dalam rida Allah. Apa kiat-kiatnya harus agar kita selalu ada di jalan Allah, karena keimanan kita selalu naik turun. Demikian. Syukran dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-iman yasid wa yanqus, iman itu bisa naik, bisa. Kalau kita mempertahankan iman selalu naik, wah, sahabat aja nyerah. Dulu pernah ada sahabat
kelihatan wajahnya buruk, lihatnya kan sama yang lainnya. Kamu kenapa? Saya ini munafik. Ya gimana? Saya tuh duduk sama Nabi, iman saya kuat. Kayak duduk sama Nabi, iman saya kuat lebih lemah. Dari sini orang munafik. Nanti sahabat. Saya sahabat tuh gak pernah memunafikkan orang itu, memunafikkan dirinya sendiri. Orang sekarang top, semuanya dibilang munafik dirinya aja enggak. Kadang begitu, kebobosan sekarang-sekarang ini. Maaf ini. Ini sahabat, dia lihat dirinya nih. Saya duduk sama Nabi, Masya Allah, semangat saya ini. Mau beribadah. Pulang ke rumah kok semangatnya menurun. Saya munafik berarti ini. Sedih. Ya enggak, kamu gitu. Kalau itu enggak, saya juga munafik. Akhirnya dalam keadaan ketakutan dengan sama Nabi. Rasulullah, gimana nih Rasulullah? Iman saya kok dengan duduk dengan Bu ya Rasulullah, saya perlu semangat untuk beribadah. Sekarang, saya turun semangat. Ketika saya turun, gimana kok saya orang munafik? Kata Nabi, kalau seandainya imanmu ketika kamu duduk sama saya dan kamu di luar sana enggak sama saya, imanmu itu sama, malaikat datang sama kamu selamat. Ada asa'ah, tapi kamu harus tahu ada saat memang iman itu begitu, ada saat iman itu seperti ini, itu hanya wajar-wajar saja. Jadi kalau iman itu ya sebetulnya, tapi haluan hidup jangan dirubah. Mobil itu kadang ngebut, kadang pelan, tapi jangan berubah arah. Jangan mau ke Jakarta, putar balik ke arah Tasik, nggak sampai nanti. Haluan hidup dirubah, tetap kita ingin Allah, kita cari hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin kita ada ya mungkin agak lemah, perjalanan kita menuju Allah agak lemah, tapi enggak ada masalah. Nanti kita harus cari caranya biar kita semangat lah lagi dengan kita zikir dan majelis ilmu dan lain sebagainya. Oke, ini tanya terakhir soalnya ya. Karena tadi yang sudah siap-siap mau tidur, saya rasa cukup bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kalau Anda mau, Anda bisa ikuti Instagram saya. Itu saya kalau nyantai-nyantai di rumah buat sesi tanya jawab. Tapi kalau Instagram, Instagram saya muhabsi 110. MUHHABSI 110. Itu Instagram saya. Kalau mau enggak apa juga ada harus juga. Enggak ini nyantai enggak misalkan sesi kepengen saya kawan-kawan bisa tanya-tanya lagi ya udah kalau pas nunggu saya live gitu ya. Muhabsi 110 MUHHABSI 110. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua yang punya hajat-hajat yang kabul, yang sedang sakit keluarkan semua penyakitnya. Allah berikan kepada kita rumah tangga yang sakit amat dan rahmat, keturunan yang sudah dan solihah, rezeki yang berlimpah ruah mengalir di segala arah. Jadi kita semua orang-orang yang sekitar dapat kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan hidup kita insya Allah panjang umur serta lafiat dari akhir usia kita semua dalam keadaan khusnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.